Bagus, saya harus video ambil dulu ini cerita. Bapak tidak pernah lapar ini. Itu sampai berpikir. Makanya tidak pernah kebun dari dulu. Saya pernah lapar, saya selalu berpikir. Dan dulu, ini kan saya di desa, tadi saya pikir. Ini bupati itu minum obat tahan lapar. Oh, ini. Kita sudah turun sampai ke lapar. Sekarang kita omong harus, mereka boleh omong. Kadang-kadang karena saya omong suara kecil tapi keras. Terus turun. Apa marah? Saya tidak marah. Kalau di bawah ke selatan, mereka nampak saya itu suara diri diri. Paling kuat kunjungan ke kebun. Kalau bilang NTM ada pertemuan, Bapak pasti kunjungan sampai ke kebun. Ya, jadi sekarang ini kalau di sini kan saya itu kapan ini kita kusia, kita kunjungan ke kebun, kami kusia, nanti kapan kami kusia, kapan kusia, kapan kusia. Terlalu paling tahan lapar Bapak. Om kadang-kadang kita tiba jam 12. Om kadang-kadang jam 4 baru kami makan. Jam 4 baru makan. Sadar. Ya? Tidak sadar. Jadi saya ini dulu. Yang sadar dong yang lapar ya Bapak. Saya dulu sering naik auto DH1. Bangga ya Bapak. Di jam biasa ini. Bukan auto apa. Tapi bangga ya Pak Vincent. Zaman itu. Ini naik dengan bupati. Kami di desa, kami bukan di kota. Yang protes-protes cepat balik, kata saya, jadi kota dulu. Ya. Saya tantangan yang paling besar untuk Bapak Anton itu, Bapak Anton pun keluar ke sini. Ibu Nendong ini, Bapak siapa di sini,